Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Asma Baby binti Muhammad Sadi selaku Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia dan hadirin sekalian. Nama saya Syarah Insyirah binti Amiruddin dari kelas 5 Nilam. Saya merupakan wartawan cilik PSS. Puan apa khabar? Kami kakak je. Alhamdulillah, sihat Alhamdulillah. Izinkan saya bertanya sedikit tentang diri Puan. Soalan pertama, bilakah Puteri UMNO ditubuhkan? Puteri UMNO telah ditubuhkan dari tahun 2001 lagi. Berapa lamakah Puan Asma Baby telah berkhidmat sebagai Ketua Pergerakan Puteri UMNO? Saya telah kakak dah join Puteri UMNO ni bermula daripada tahun 2007 tapi jadi Ketua Puteri Bahagian Kuala Langat 2013 sehingga sekarang. Apakah aktiviti yang telah dijalankan oleh kakak? Okey, kalau dari segi aktiviti sebenarnya banyak aktiviti yang Pergerakan Puteri UMNO Bahagian Kuala Langat dah buat. Dari tahun 2013 kita bukan saja buat program untuk wanita muda tetapi semua lapisan, setiap lapisan masyarakat. Kita dah jumpa dengan kanak-kanak, kakak ada buat English reading session juga dengan adik-adik. Kita ada buat program sukaneka, kita ada buat sukarakyat, kita ada buat ziarah untuk veteran-veteran. Kita ada buat konvoi motor, ada juga program-program yang macam masa COVID, masa banjir, semua tu kita turun untuk bantu mereka pada ketika itu. Apakah kebaikan yang dapat menyumbang ke arah negara terutamanya kepada kaum wanita? Kalau dari segi kaum wanita, bagus lah nanti ini. Daripada segi kaum wanita sebenarnya platform Pergerakan Puteri UMNO ni kita jadikan sebagai satu platform untuk mendidik anak-anak muda masuk dalam ni untuk ada jiwa bersama dengan rakyat yang pertama. Yang kedua untuk ada keyakinan diri berdepan dengan masyarakat. Jadi kalau adik dah besar nanti, adik boleh join Puteri UMNO. Akak tengok adik ada bakat yang sangat besar, kecil-kecil dah jadi wartawan ni. Bila join dengan Puteri UMNO, kita akan buka platform yang besar untuk adik jumpa dengan macam-macam orang. Dekat situ adik boleh belajar macam mana nak berkomunikasi, macam mana nak membantu, macam mana nak membina menjadi seorang pemimpin dalam platform tu nanti. Apakah pandangan Puan terhadap sekolah ini? Okey, sebenarnya dulu kakak pernah datang sekolah ni. Sangat berbeza dengan hari ini yang kakak datang. Ada banyak perubahan, ada banyak orang kata penambahbaikan yang guru besar dan kakak yakin guru-guru dan juga adik-adik semua bantu guru besar ubah sekolah ni dan jadi satu sekolah yang sangat orang kata bagi akak sendiri rasanya pun lama. Rupanya masa kecil-kecil tu tak ada sekolah macam ni. Jadi seronok nak pergi sekolah tu rasa seronok. Nampak ada banyak peluang-peluang untuk kita majukan diri. Jadi adik-adik nanti buat keluar nanti dari sini pesan dekat kawan-kawan. Kak Asuma pesan, gunakan setiap fasiliti, setiap kemudahan yang guru besar dan cikgu-cikgu dah sediakan dekat sekolah ni. Akak yakin sekolah ni kalau macam ni jadi teruskan dia punya kemajuan, sekolah ni akan jadi antara sekolah yang terbaik di Kuala Langat nanti. Bolehkah akak membalikkan sedikit kata-kata semangat kepada kami? Okey, untuk semua murid-murid dekat SK Sejamkan Jaya, akak harap adik-adik macam tadi akak kata, gunakan semua fasiliti dan kemudahan yang guru-guru dan guru besar sediakan. Akak nampak betapa macam mana guru besar bersungguh-sungguh sebenarnya nak bagi yang terbaik untuk adik-adik. Jadi gunakan semua yang ada, jadikan platform ni untuk adik-adik majukan diri, bina keyakinan diri untuk jadi bila keluar nanti adik-adik akan bangga cakap saya adalah murid, saya adalah produk daripada SK Sejamkan Jaya. Okay, bye. Terima kasih kerana sudi menjawab soalan saya tadi. Besi tembaga biar di tanah, amal swasta dibawa pergi. Berakhir kata di hujung nota, lain ketika bersuah kembali. Bersama. Dijemput Puan Asma Baby untuk ke bilik tayang.